Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Gerakan Masyarakat Cinta Alam Nusa Tenggara Barat menilai sejauh ini pemerintah daerah tidak serius menggarap sumber daya alam kehutanan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi publik tentang tata kelola kehutanan. Keterbukaan informasi tata kelola kehutanan juga tidak maksimal diterapkan. Hampir seluruh informasi dirahasiakan oleh pemerintah, terutama tentang kawasan tata kelola kehutanan. Padahal ada yang harus terbuka agar masyarakat bisa ikut serta dalam pengawasan maupun pengelolaan. Ketua Gerakan Masyarakat Cinta Gema Alam NTBM M. Jua ini menilai, sejauh ini pemerintah daerah tidak serius menggarap sumber daya alam secara maksimal. Di tempat yang sama, Forest World Indonesia Andi Hairil Ihsan mengatakan kegiatan ini dihajatkan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk merespon keterbukaan informasi publik tentang kehutanan yang sesungguhnya sudah diamanatkan dalam undang-undang, yaitu bahwa seluruh badan publik diwajibkan untuk mengakses informasi oleh masyarakat dengan harapan agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pengelolaan dalam rangka untuk memajukan pembangunan. Sementara itu, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Citra Hartati mengatakan dalam beberapa kajian tentang keterbukaan informasi publik, pihak Kementerian Kehutanan dan dinas kehutanan tidak transparan dalam menginformasikan pengelolaan kawasan hutan. Dikatakan ICEL sudah melakukan kajian di kawasan hutan di dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Di NTB sendiri difokuskan dua kabupaten, yaitu Lombok Timur dan Lombok Barat di mana kedua wilayah ini memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Hasil kajian yang dilakukan 2014 selama enam bulan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tata kelola kehutanan masih jauh dari harapan. Aisyal mencoba mengukur dari segi transparansi terkait akses informasi tentang kehutanan masih sulit didapat. Nanang Marswandi, NTB melaporkan.